Siap. Kasus tanah dua rumah yang pertemuan tadi Pak. Kan sudah apa tuh yang MP3 itu? Ya intinya gini, kita memastikan sudah sejauh mana progres dari LP yang ketiga ini. Di mana informasi yang kami dapatkan sudah ada SPDP yang dikirimkan ke Kejati. Namun ketika tadi kita coba cek atau klarifikasi Kejati sendiri melalui JPO-nya Ibu Jenny ya, ini menyatakan bahwa benar setelah pernah menerima SPDP dari pihak penyidik pada bulan April 2001, di mana sejak saat itu tidak pernah ada berkas lain yang menyusul yang seharusnya ada tahap 1. Nah, otomatis secara SOP beliau sendiri menyatakan karena memang tidak ada berkas susulan yang harusnya sebagai melengkapi sebagaimana ketentuan, ya akhirnya SPDP tersebut dikembalikan. Nah, sejak saat itu sampai hari ini beliau juga sudah mengembalikan, dan kita juga sudah cek, sudah dapat fotokopinya di mana SPDP yang beliau terima pertama tersebut. Berikut juga dikembalikannya kapan sudah kita lihat, kita cek tadi, tinggal nanti kita untuk konfirmasi dengan Pak Dir Krim Polda Sumut. Jadi sementara itu aja dulu, kita tidak akan berandai-andai, yang jelas kita sudah melakukan urutannya sesuai tatanan yang ada, profesional lah kita. Oke, terima kasih. Siap. Katanya sudah lagi kalau LP4 itu tentunya karena SPDP ini yang baru mereka terima SPDP ketiga, ya kewenangan menjawab LP4 tentu ada pada Polda nanti. Makanya ini yang mau kita pastikan nanti ke beliau dengan jajarannya. Sudah sampai di mana LP4 dan bagaimana tindak lanjut dengan LP3. Demikian Pak Ali. Ya, siap. Ya, ya. Makasih, terima kasih. Ya. Kasih nanti cuma SPDP-nya itu namanya tersangka formalitas itu tidak sebegitu.